Semua pihak digesa berkempen secara beradab termasuk di laman sosial. Apatah lagi ketika tempoh berkempen jatuh dalam bulan suci Ramadan. Ketua Wanita UMNO Tan Sri Syahrizah Abdul Jalil berkata asas itu harus dititikberatkan semua pihak yang bertanding. Ini biarlah kita berkempen dengan secara beradab. Dan kempen yang saya nak minta ni bukan hanya kempen rumah ke rumah secara fizikal, tetapi yang saya nak minta supaya kempen ini beradab termasuklah di media sosial. Ya. Pada hari ini kempen ni dia ada secara tradisi, ya, dan dia juga ada di alam maya. Jangan pula ya kita beradab berhemah dari segi fizikal, tetapi di dalam media sosial seolah-olah tak ada undang-undang, tak ada peradaban. Mengulas mengenai kempen calon BN, Datin Masura jelas Tan Sri Syahrizah, Wanita UMNO akan memberi 100% komitmen untuk mendekati pengundi. Tempoh kempen juga digunakan selain menerangkan maksud sebenar tempoh edah yang sedang dijalani calon berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan di kediaman calon BN Datin Masura malam tadi.